Kamu ingat gak kalau kemarin waktu kita main minyak karap itu, kita masih berdebat tuh antara siapa yang siul duluan. Aku gak mau kalau disuruh siul siapa lagi. Yang siul duluan waktu itu. Terus kita suruh siul. Sedangkan waktu itu antara aku sama kamu kan Yo, tapi Yo gak siul duluan ternyata. Dan di belakangnya Yo yang siul. Terus gimana kalau sekarang kita dengerin lagu Liri ya? Wah, itu kita tanpa lingkaran loh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengerin, itu opo ini, opo ini. Kekurmura. Ada lampu, lampu dis. Ada lampu, opo. Oh, gue nggak suruh bayi nangis dong. Ini gebuknya guys. Kano kemurut. Oke guys, sekarang aku udah sama Alvin Jabrin. Pecinta horor Indonesia. Pecinta horor Indonesia. Bentar horor lagi. Ngomong juga ini pecinta horor Indonesia dan kali ini. Yuk sini yuk, sini yuk. Kali ini kita mau ke mana? Kalian tahu mau ke mana, Pin? Buat orang ngerti toh. Aku enggak ngerti apa-apa kok. Berarti kalau sekarang aku habis kerasukan loh. Kan tari. Ini kita bakal ke pendopo lagi. Tempat kita main minyak Arab nih. Ini wangi banget sumpah, wangi banget. Oh nasi bersih udah setiap buriku deh. Santai. Cuma. Nah itu, kita main minyak Arab kemarin. Tapi kita masih penasaran ada apa di sana. Kita mau balas dendam sama kuntilanak kita. Iya betul. Jangan gitu, ntar kamu diliatin bener. Kita bikin mereka keranjingan. Udah kita langsung aja yuk. Kita naik dua mobil BTW. Mobilnya Fardana sama mobilnya Vano. Enggak. Takutnya kalau bawa mobil gue kesana nanti kuntilanaknya nginep. Nempel di kaca gini. Diper malah kena sininya kan kasihan. Oke guys, sekarang ini kita udah perjalanan menuju ke pendopo dan ini kalian udah bisa lihat ini daerah sini udah hutan semua. Dan di kiri udah ada pemakaman umum. Pemakaman kan? Iya benar. Makam. Ini sekarang kita lagi on the way buat ke atas. Kita kesini kenapa? Tadi itu kita mau ke sekolah Anggar. Cuman hujan. Kalau hujan tuh anjingnya keluar semua. Makanya tadi kita memutuskan, daripada kita ke sekolah Anggar, gimana kalau kita mending ke pendopo? Karena kemarin kita masih penasaran apa yang aku lihat, apa yang kita alamin. Kita masih benar-benar penasaran, makanya kita ke pendopo bareng-bareng sama Java Bros, Hex lagi dan teman-teman. Dan kita mau bikin challenge lagi, khususnya Give Life. Kita bakal dengerin lagu yang bikin merinding di sini. Tapi sebelumnya kita explore dulu sebenarnya apa yang aku lihat kemarin. Bener nggak, yuk? Bener. Serem dong, jalanannya. Serem banget ya. Makanya ini benar-benar gak ada penghuninya loh, Nung. Dan kemarin keinget banget waktu kita main. Iya. Gimana, Nung? Takutnya? Enggak. Udah tahu kan, sekarang sensasinya udah tahu kan? Kalau orang lihat di video tuh, feel-nya masih beda sama yang di sini langsung ya? Tuh. Kalau kalian ke sini langsung, pasti kalian tahu seremnya kayak gimana sih. Aduh. Yuk, liatin pendoponya yuk. Liatin yuk. Oh my goodness. Ini suara apa sih, yuk? Suara gombelan lagi ya, yuk? No, aromanya masih ada, no, aroma minyak Arabnya. Masa sih? No. Coba. Suara apa, yuk? Gak tau, no. Apa, War? Gak tau. Suara apa sih, War? Dari, no. Yo, guys. Sekarang kita udah bareng teman-teman di sini. Dan ini ada Alvin, Hex, ada Java Bros, sama aku, sama Vano. Alvin ini tuh, kalau kalian yang belum tahu Alvin Hex itu adalah pencinta horor nomor 1 di Semarang. Jiwanya tuh udah setan banget gitu. Dan dia koleksi demit. The demit. Yeah. Betul. Dia banyak koleksi di rumah. Kalau kalian, kalau masuk rumah Alvin udah kayak Rokio sih berarti. Asap kemenyan doh banyak. Ya dia memang pencinta hal-hal klinik-klinik doib gitulah. Oh, ada lampu, Dis. Ada lampu. Oh no, goblok rene lo. Paten. Lampu langit goblok. Langit coy. Ini bener lo lampu langit tuh. Padang polok ben tempat ngono delok. Masuk udah. Ya tahu tuh tempat. Kan tempatmu lihat itu kan di situ loh. Kan tadi padang banget tuh. Terus pertamanya juga dia terang dulu terus kamu baru lihat mukanya tuh. Kasian ya. Kamu dia lihat lagi kali ini loh. Bisa paten siapatin sih. Coba timur salat dulu. Ono apa tadi? Loh padang banget sih loh. Rene no, padang banget. Aku enggak lihat noh. Pohonnya padang banget ya lo. Ini barusan wae lo noh. Loh, wis hilang saiki. Ora ndes noh. Ora kono, cuk. Kanan dulu. Sekarang dia mau memperlihatkan diri. Kayaknya sekarang kita harus masuk loh. Masalahnya aku barusan lihat cahaya di sana, tempat yang kemarin aku ngeliat cahaya, terus aku ngeliat muka yang gak jelas. Yuk, sana yuk, berdua yuk. Bareng-bareng kalian aja. Enggak berani kamu kalau kita berdua. Kenapa enggak berani? Karena kita habis main-main aneh-aneh di situ kan. Biasanya orang yang bercanda-bercanda dulu nanti yang pertama kali. Bangun. Bener ya, enggak apa-apa ya. Sekarang aku sama Yo memutuskan untuk menuju tempat yang kemarin aku melihat sesuatu. Ya, yuk. Kamu dulu yuk. Apa? Kenapa? Ini gentingnya baru saya ngobrol lagi lho. Oh iya, kok roboh semua?
Kok robos semua sekarang? Ayo. Lihat toh, satu di bawah. Pada jatuh di sini loh. Pada jatuh di sini ternyata. Oh iya. Kemarin masih ada pada. Ntar ya aku bakal kesana dulu ya. Aku nyelidikin kemarin yang aku ngeliat sama Yo. Yo, hati-hati lah. Hati-hati. Nanti jadi waktu kita challenge kita di tengah sana. Tuh, kita challenge di tengah sana. Nah, kita challenge-nya di tengah situ. Terus waktu aku challenge di tengah sana, waktu minyak Arabnya udah diputerin, terus aku ngeliat cahaya dari sana. Tuh, pojok sana ya. Di situ bentuk muka dan mukanya tuh benar-benar abstrak dan aku penasaran di sana sebenarnya ada apa, Yo. Tuh. Jadi kita penasaran dan kita bakal cari tahu ada apa di sana. Kita enggak tahu di sana ada gubuk apa. Turun apa? Enggak usah turun, Yon. Ini pas banget waktu kan lihat nih, ada pohon beringin gede banget. Kita enggak boleh tunjuk pakai jari ya, no, katanya. Nah, hop sini, hop. Bro, aku berikan banget, Yon. Sama gua. Senterin situ dong, kan. Udah apa sih sebenarnya? Loh, pohon beringin, bro. Aku tuh ngeliat muka dari pohon beringin itu. Ini sebenernya banyak tali-tali nih, kan. Itu pohon beringin, Yon. Iya, makanya. Yon, aku kurang gak? Apa tuh? Suara bayi nangis sih. Aku kemarin, jadi bentar, yuk, kamu denger. Apa sih, Yon? Tak. Itu suara bayi nangis, Yon. Kurung gak? Denger. Suara bayi nangis. Suara bayi nangis. Coba sini, dengerin. Kemarin tuh aku ngeliat yang muka yang abstrak itu di sini loh. Di sini. Jangan dilamut tunjuk cari. Jadi yang ini yang tadi bersinar kan di situ. Nah, makanya. Nah, ada suara bayi nangis. Sini, Mas. Dengerin, Mas. Nah. Sumpah. Dengar. Kamu jangan pegang pohon beringin, jangan. Kenapa, Aik? Kamu diikutin loh. Sebenernya gue. Beneran. Aku tidak. Ini tadi tuh ngawur pohon-pohon beringin yang di situ loh. Ditarik-tarik sama Anja sih. Lah, aku mau jatuh, tak pegang gini tuh ya. Kamu ingat gak kalau kemarin waktu kita main minyak Arab itu? Kita masih berdebat tuh antara siapa yang siul duluan. Aku gak mau kalau disuruh siul. Siapa yang siul duluan waktu itu? Terus kita suruh siul. Sedangkan waktu itu antara aku sama kamu kan yuk, tapi yuk gak siul dulu aku gak siul. Dan di belakangnya yuk yang siul. Terus gimana kalau sekarang kita dengerin lagu Liri ya? Wah, ini kita tanpa lingkaran loh. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengerin, cok, opoi. Kekurumurak. Jangan kerum aku. Aku dengerin, Res. Ya burini Yon, yuk. Adik, apa ya, Yon? Bus. Kalem. Ada gempar batu loh. Di belakang Yon tadi jeduk. Ya berarti pas asalnya rumah kosong. Nah, apa deh? Itu bukan siul tapi teriak. Ada yang teriak. Itu ada yang teriak. Halo. Ada yang hoi. Aku dengar juga. Ada yang hoi. Ini orang apa ya? Orang apa ya? Cok. Teleponnya dari kanan ya? Dari kanan ya? Kita dikepung lagi. Yuk. Woi. Dikepung nih, guys. Barusan jadi di sebelah sana ada suara duk. Jadi ada di sana ada suara orang lempar batu juga dan ini kayak kita dikepung waktu kayak minyak Arab. Kondisinya kayak gini. Dengar ya. Ini padahal kita baru ekspor, kita enggak ganggu. Kita pengen cari tahu kemarin apa asli lo. Cocok. Yuk kita challenge yuk. Berani enggak? Kita challenge sesuai yang disuruh Alvin, tapi jangan bareng-bareng. Kali kita enggak ada minyak Arab jadi aman. Satu tim sendiri gitu. Jadi tetap ada yang nemenin. Enggak boleh ada orang satu orang, enggak boleh. Berarti aku minta satu teman. Nah, Alvin harus ada satu teman. Kita harus bersiul sambil dengerin lagu lirik tanpa minyak Arab. Enggak, terus kalian nungguin di mana? Di mobil. Di sana di luar. Berani enggak? Oh iya, aku baru dengar. Dia kan bayi nangis kan? Yo, Om Bima yuk. Yo, Om Bima yuk. Yang paling beda kita berdua kan, no? Kita berdua lah yuk. Gak mungkin kita sendirian. Yuni sama kamu. Yuni sama aku. Alvin sama Anjas atau Faros atau Wardana berarti. Anjas aja mungkin ya, kayak tim yang dulu ya. Yang paling beda yang duluan. Beda sendiri duluan. Layung gambreng. Motor. Gak apa-apa, justru yang terakhir kan. Yang terakhir loh. Yang terakhir. Yang terakhir banget. Kano gemuruh. Oke, ana sih dulu iskan duris. Itu suara siapa, Cok? Ya, aku mau spotter ada sih, kobrin.